Kabar duka kembali berhembus. Pengisi suara Doraemon di serial kartun Doraemon, Nur Hasanah, meninggal dunia. Nur Hasanah dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020, dikarenakan sakit. Pertama kali informasi tersebut didapatkan dari unggahan Indonesia Voice Talent di Instagram. Nur Hasanah Iskandar, yang lahir 20 Mei 1958 di Jakarta, adalah seorang pengisi suara Indonesia. Ia dikenal sebagai seiyuu atau pengisi suara tokoh animasi Doraemon yang ditayangkan di RCTI. Sejak tahun 1982, Nur Hasanah bekerja di Radio Republik Indonesia, di mana ia menangani bidang produksi sandiwara radio. Di samping itu, ia juga menjadi pengisi suara untuk telenovela dan film India. Namanya mulai dikenal sejak ia mengisi suara karakter Doraemon pada tahun 1993 hingga sekarang. Pada tahun 2006, Nur Hasanah sempat vakum dari film Doraemon karena terjadi pergantian pengisi suara. Namun karena banyaknya permintaan dari penggemar, setahun kemudian ia kembali didaulat mengisi suara tokoh robot kucing asal Jepang tersebut. Setelah pensiun dari RRI pada tahun 2016, Nur Hasanah memfokuskan diri pada keluarga dan pengisi suara Doraemon. Sesekali ia menerima undangan untuk tampil di televisi atau acara lain. Karena faktor kesehatan, mulai bulan Februari 2018, posisi Nur Hasanah sebagai pengisi suara Doraemon digantikan oleh putranya, Dana Robiansa. Nur Hasanah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 akibat penyakit stroke yang dideritanya. Selamat jalan Bunda Nur Hasanah, selamat jalan Doraemon, suaramu akan tetap dikenang oleh anak-anak Indonesia.